Saat ini kami akan melaporkan secara langsung percakapan kami dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Toraja Utara dalam rangka penerapan new normal yang akan diberlakukan di Kabupaten Toraja Utara, terutama di sektor pariwisata. Untuk lebih jelasnya seperti apa penerapan yang akan diterapkan oleh Dinas Pariwisata, dalam hal ini gugus tugas COVID-19 Kabupaten Toraja Utara, berikut cuplikan wawancara kami. Jadi beberapa waktu yang lalu ada surat dari gugus pusat penanganan COVID, ya. 102 kabupaten di seluruh Indonesia termasuk Toraja Utara diberikan kebijaksanaan untuk melakukan pelonggaran-pelonggaran terkait dengan pembatasan yang selama ini sudah dilakukan. Ya. Oleh karena itu, minggu yang lalu hari Kamis, kami rapat bersama dengan Satgas COVID Toraja Utara bersama dengan Forkopimda untuk membicarakan terkait dengan sektor-sektor yang akan diberikan pelonggaran di Toraja Utara. Salah satunya adalah sektor pariwisata. Oleh karena itu, kami dari Dinas Pariwisata sudah melakukan berbagai persiapan-persiapan dalam rangka pada waktunya nanti Satgas COVID Toraja Utara ini memberikan kebijakan untuk pembukaan objek wisata. Perlu kita ketahui bahwa objek wisata di Toraja Utara ini sudah dilakukan penutupan sejak tanggal 24 Maret yang lalu. Dan kami sekarang sudah melakukan berbagai langkah-langkah, antara lain misalnya kami sudah melakukan pertemuan dengan teman-teman stakeholder pariwisata, baik itu dari PHRI, ASITA, HPI, Asosiasi Pengelola Objek Wisata. Termasuk hari ini kami baru selesai melakukan pertemuan dengan para pengusaha hotel, kemudian pemilik objek dan pengusaha restoran rumah makan. Kenapa? Karena saya pikir pembukaan objek wisata ini tidak hanya kaitannya dengan objek wisata, tetapi ini berkaitan juga dengan sektor pendukung lain, antara lain mengenai kesiapan hotel, kemudian kesiapan rumah makan dan restoran. Oleh karena itu, kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hari ini sudah mengeluarkan panduan penerapan protokol kesehatan di objek-objek wisata, di hotel, dan di restoran rumah makan. Nah, dari sekian banyak objek wisata yang ada di Toraja Utara, dalam penerapan new normal, ini kebijakan pemerintah pusat melalui gugus tugas nasional ini disarankan untuk tidak dilakukan pembukaan secara keseluruhan, tapi dilakukan secara bertahap. Kenapa itu dilakukan secara bertahap? Karena ada penekanan-penekanan dalam penerapan protokol kesehatan. Oleh karena itu, untuk tahap pertama, sudah ada 6 objek wisata yang mendaftar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sudah menyatakan diri bahwa mereka siap. Siap. Yaitu Ketel Kesu, kemudian Londa, kemudian Totombi, Lempe, kemudian Kalimbuang Dori, dan Palawa. Kami juga masih menunggu sampai hari ini, mungkin masih ada objek-objek wisata lain yang akan berkoordinasi dengan kami untuk menyatakan kesiapan dalam rangka pembukaan objek wisata ini. Nah, terkait dengan objek wisata, 6 objek wisata yang sudah saya sebutkan tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah, antara lain hari Senin yang lalu, kami berkunjung ke 6 lokasi objek wisata ini untuk mensosialisasikan protokol kesehatan apa yang akan diterapkan di objek wisata. Misalnya, pengelola objek wisata itu wajib menyiapkan tempat cuci tangan di pintu masuk objek wisata. Kemudian petugas yang ada di objek wisata, termasuk UMKM yang berjualan di dalam lokasi objek wisata, itu wajib menggunakan masker dan sarung tangan. Kemudian ada penyemprotan atau disinfeksi, penyemprotan disinfektan di objek-objek vital yang ada di dalam area objek wisata yang sering bersentuhan atau sering di tempat ramai. Misalnya pegangan tangga, kemudian pegangan pagar, tempat duduk, kursi, meja, dan ada beberapa objek wisata yang ada alang, ini kan sering ditempati. Nah,
dalam penerapan protokol kesehatan, tempat-tempat ini setiap saat harus disinfeksi atau harus disemprot disinfektan. Kemudian ada kewajiban bagi tamu ketika masuk, ada dilakukan pengukuran suhu. Kalau mengikuti dengan protokol kesehatan yang di sektor pariwisata itu kan maksimal 37,3. Ya. Melebihi itu, pengelola objek wisata itu wajib melakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan terdekat, dalam hal ini puskesmas. Langkah-langkah ini baru dalam langkah-langkah persiapan. Hari ini pertemuan kami untuk menerima juga masukan dari pengelola hotel, pengelola objek wisata, dan restoran rumah makan, sehingga ini menjadi bahan bagi kami untuk kami laporkan ke Satgas. Ya. Karena kewenangan untuk membuka objek wisata atau tidak ada di Satgas COVID Toraja Utara. Ya. Jadi intinya belum ada kepastian, belum, Pak ya? Belum. Jadi hari ini kami baru melakukan langkah-langkah persiapan. Ya. Langkah-langkah persiapan. Kemudian minggu depan rencana hari Senin kami akan melakukan lagi pengecekan terakhir mana objek wisata, hotel, dan restoran sudah menerapkan atau mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Dan apabila nanti kebijakan Satgas untuk membuka, maka tempat-tempat ini yang akan kami rekomendasikan untuk bisa dibuka. Nah, bagi tempat-tempat yang belum mempersiapkan sarana-prasarana pendukung protokol kesehatan, untuk sementara kita masih pending dulu, ya, sambil mereka melengkapi persyaratan-persyaratan.